Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du wa ba'da tahiyah Adilatu sa'adah wal karamah Ayahanda Abah Yai Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski Kita doakan mudah-mudahan Beliau panjang umur sehat wal afiat sehingga terus bisa bimbing kita memberikan ilmu agar menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia akhirat amin ya rabbal alamin segenap para alumni dan para jamaah dimanapun anda berada kita ketemu lagi dalam kultum kuliah 7 menit ya walaupun jumlahnya kadang kebablasan juga ya everything apapun itu kita sekarang akan membahas dan melanjutkan tentang yang kemarin kita bahas tentang artis hijrah kok dibully jadi intinya beliau mau mengatakan apapun mereka mau mengatakan apapun dia mau mengatakan apapun janganlah kita ikut-ikut terprovokasi tentang hijrah yang diberikan oleh para artis. Nah ngomong-ngomong hijrah artis ini sudah ada di samping saya. Ini namanya nggak tahu siapa saya juga. <laughs> namanya siapa Woi Nte. Ini mau nama panjang apa nama pendek? Nama panjang apa? Eh, nama pendek dulu. Nama, nama pendek. Nama pendek mau paus. Nama panjang? Ivan itu sama aja, namanya paus mini, salah satu artis sinetron. Cuman biasanya ikan paus gede, ini mah nggak tahu apa cucunya apa cicitnya. Lengkotnya. Iya, eh bang paus. Ngomong-ngomong masalah hijrah, tentu flashback belakang pernah main sinetron dong. Iya. Iya kan. banyak udah. Banyak ya. Nah ini salah satu kawan kita, artis, selebritis yang hijrah kepada dunia yang lebih baik, ngikut pengajian, sekarang mau sholat, mau ibadah. Tapi ngomong-ngomong -ngom, kita tanya aja langsung, biar enak, seperti apa perjalanan hidupnya. Ini kalau boleh diceritain, dulu itu seperti apa kehidupannya ketika menjadi seorang selebritis? Dulu? Ya. Sebelum jadi selebritis. Ya. Kalau dulu mah hancur-hancuran. Bagaimana? Yang ikut-ikutin temen. Hancur-hancuran? Hancur-hancuran. nih hancur. -hancur, 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 -hancur. Orang Oh gitu. Ya terus terus terus. Nah, sebelum di dunia artis, mm -mm. saya kan masih sekolah. Sekolah. Yeah. Dulu gak sekolah juga sering bolos. Mm -mm. Sering bolos. Terus sholat juga nggak pernah apa. Uh, cuman Jumat doang. Oh gitu. Jumat doang. Jadi kalau selama gak... satu hari satu malam tuh jarang sholat. Iya. Yeah. Jadi sholatnya seminggu sekali. Yeah. Iya. makan aja tiga kali. Yeah. Orang makan tiga kali sehari. Aneh <laughs> yeah. mbak. Ah, iya. Sehari sekali makan. Oh gitu? Oh sehari iya, sekali? Iya, diet. Oh, kayak on time ya. <laughs> <laughs> terus? 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 Uh, disuruh sholat juga. Kalau nggak dipukul nggak mau. Kalau nggak dikasih duit nggak mau. <laughs> bisa bolos Sholat jumat juga. Kadang-kadang pulangnya bawa sendal orang. Kok bisa begitu? Iya. Bisa sekali nyolong, nyolong. Nyolong sendal. Oh berarti lu mengamalkan, kata Ustaz. <laughs> Ambil yang baik buat yang buruk. buruk. Nyolong namanya itu. Sama aja begitu. <laughs> terus? 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 Jumat disuruh ngaji, iya. ngaji nggak pernah ngaji. Nah sekarang nggak bisa baca Quran dong? Bisa baca Quran mas. Oh setelah hijrah ya? Iya baca Quran nggak bisa, oh. ngaji nggak pernah ngaji. Mm, terus? Suruh dulu TPA TPA bolos. Nah, iya. Lu kerjanya apaan sih? <laughs> <laughs> kerjanya begitu ngikutin temen main nggak peduli nggak peduli akhirat. Pokoknya yang saya kejar mah dunia aja. Nah, terus pas jadi artis, itu sehari-hari ngapain aja tuh? Jadi artis Duit ya, banyak dong. Iya. Terus jadi artis karena duitnya banyak? Uh -uh. Saya mah sering ke klub malam. Uh. Iya, klub Saya malam. Kalau misalkan diajak ke klub malam ente, ente berangkat terus orang-orang hmm. pada nanya, "Bo, anak siapa ini?" <laughs> aduh dulu pernah. Oh, pernah juga ada kejadian begitu. Iya. Gimana tuh ceritanya? Do, do, pas mau masuk diusir sama satpam. Oh, gitu. Maaf, deh, belum cukup umur. <laughs> belum cukup umur, dia bilang saya bukan cukup umur, lagi, belum cukup umur, untuk tinggi. Ah, lagi ente ngapain ke klub malam? Yeah. Ente pantasnya ke Musola. bawa ikro, ngaji, Alipata. Ya namanya juga kita pengen rasakan nikmat dunia. Iya. Yeah. Yeah. Anak kecil pengen tahu uh, aja. Terus terus setelah itu? Karena di dunia malam. Iya kan di hati saya kan ngomong hmm. di dunia ini hidup cuma sekali, ya kan? Akhirat selamanya. Uh, saya pengen nyoba semuanya, uh, uh. saya pengen coba. Sebelum uh, mungkin Allah belum kasih hidayah. Uh, uh. atau Enggak jadi artis. Uh, uh. Apa ini saya coba? Uh, uh. Kok klub malam minum-minum keras saya coba. Uh, uh. Sampai saya tidur di pinggir jalan. Mabok. Mabok. itu mabok di pinggir jalan. Mabok aku apa mabok? Kan. Mabok, <laughs> mabok cipas. Oh, wih minum cipas. Uh, iya, sampai mabok air galon. <laughs> air galon bisa mabok. Air galon, mabok? Kok bisa? Iya, siram begini mabok. <laughs> ikan uh. mujair. Oh, <laughs> Jadi pernah pernah nyobain cipa, vodka, minuman whisky semua, whisky brandy ya, topi miring, semua coba, otak miring udah, mm, belum, <laughs> Kira -kira. otak miring mah banyak yang jualan. otak otak. <laughs> itu terus, semua. Terus, terus setelah itu? Uh, di... Yang belum saya rasain apa nih? Hmm. Bunuh diri. Saya coba bunuh diri. Oh pernah merasakan itu? Mm, pernah merasakan Karena, karena apa tuh? Karena apa tuh? yang pertama dulu pernah putus cinta iya eh, anak kecil cahaya. mau putus cinta putus cinta gue ngeri <laughs> yang ditanya bu bu ini pacarnya apa gantungan kunci <laughs> terus ya setelah itu putus yang gede yang hmm. kecil mah putus tali tali apa? tali ikatan iya yeah. yeah. anak kecil bisa <laughs> aja terus nah pas putus cinta udah saya minum tuh minum hit beli hit oh hit yang ini? hit yang cair mm -hmm. minum saya minum hit saya so, tutup botol minum saya coba tuh. Ah nggak ada reaksinya. Cuman tiga menit. tepar tiba-tiba masuk rumah sakit. Hmm, sampai segitu ya. Masukin selang ini saya coba belum kapok saya, belum kapok. Belum kapok juga. Oh, karena belum mati kan. Saya yeah. pengen mati. Pengennya sih pe si begitu biar bisa takjiah saya. Uh -uh. eh. <laughs> <laughs> Ya, yeah. <laughs> lanjut Habis minum <lanjut>. minum <laughs> saya coba lagi beli baygon, baygon yang bakar, ah. yang lingkar itu. Diapain? Saya cemilin, saya kayak kerupuk cemilin. Kerupuk iya. Saya pengen nyoba mm -hmm. apa rasanya itu kan, rasanya tawar apa hambar-hambar gitu, Karena mm. pedes-pedes kayak kita gigit semut. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Coba itu, kagak mau kagak mati. Gak mati. mati juga cuman coleng. enek, oleng. Oleng. oleng, oleng ya. Oleng. Kita kemana gitu. Mm -hmm. Belum juga nyoba gantung diri, gantung diri. oh pernah juga, gak gantung diri pohon pisang. <laughs> gantung diri di pohon durian lah, ngapa pohon pisang. Enggak sekalian pohon toge, pohon durian ketinggian. kayak dulu capek, iya <laughs> iya. Pohon pisang <enang. laughs> oh, ya, Allah. Oh, ya nyoba gantung diri, mm -hmm. belum juga nyoba. Kali lagi dia tabrak mobil, tabrak mobil, juga? pernah mental 5 meter. Luar biasa ini perjalanan hidupnya. Terus dilanjut? Nah, terus. Setelah itu Akhirnya, mendapatkan uh, sebuah hidayah. Bagaimana ceritanya? Pas lagi sakit. Sakit gimana? Allah kasih sakit. Ya, terus? Lagi sehat-sehat itu mm -hmm. tiba, tiba lagi saya kan sambilan syuting dan juga markir kan, markir. Oh pernah-pernah parkir pernah juga ya? Pernah markir. Oh, is, luar biasa. Jadi ini anak kecil yang udah mengalami beberapa fase. Ya, cuman saya untungnya nggak ketemu kaseto, eh. jadi takutnya disangka uh, kekerasan dalam anak. Saya nah, dapet hidayah dari parkir. Kenapa tuh? Nah, dari parkir kaki saya kelindes. kelindes sama ban mobil. Terus? Bengkak. Oh, sakit. Mobil, mobil mundur. Hmm. Saya terus, 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 terus mundur, mundur, mundur. Saya bilang, Pak, Pak, Bapaknya nggak denger. Ya, mungkin menurut saya sih Bang Paus ya, waktu itu si supir, Nggak tahu kalau itu orang, disangkanya ganjelan mobil. Mungkin. Iya mungkin kali ya. <laughs> Karena ukuran badan. Ini kira batu, banyak <laughs> itu Akhirnya sakit tuh, sakit. Sakit waktu dapat mimpi. Mimpi? Dapat mimpi? Bagaimana tuh mimpinya? Mimpi dikasih siksa. Oh diperlihatkan, diperlihatkan alam, alam, api. alam akhirat ya? ya? Diperlihatkan api gede. Mm -hmm. Nih ciri-ciri orang yang banyak berbuat maksiat, iya. berbuat dosa. Uh, dosa berbuat kesalahan dikasih tahu tuh api gede nih yang yang aman mm -hmm. kasih tahu yang tuh di dikubur yeah. ini yang bersih yang bagus yang ber apa baik diliatin kamu mau pilih yang mana mau pilih yang ke yang kanan apa yang kiri yeah. saya bilang kalau bila perlu mas saya mau yang lurus kenapa begitu nah, yang lurus karena kiri kanan itu saya takut nah. belum mau mati oh yang gitu akhirnya, akhirnya udah tuh sadar tapi mimpi apa tadi mimpi apaan saya ceritain sama temen ya. bro mana saya mimpi mm -hmm. mimpi apa saya diperlihatkan ada api gede tapi di dalam kubur mm -hmm. yang sebelah sini nggak ada nggak ada api berarti ente disuruh tobat uh, disuruh tobat gitu. tobat tuh bagaimana saya bilang mm -hmm. ente harus bangun bangun malam dulu jam dua Bangun malam jam 2. Mm -hmm. Emang sholat apaan? Saya nggak ngerti dulu mah sholat mm -hmm. apaan. Nggak tahu agama lah ya. Yeah. Sholat tahajud. Sebelum sholat tahajud. Sholat taubat dulu. Minta sama Allah. Semoga Allah kasih hidayah. Minta sama Allah. Mm -hmm. dapat tuh. Dapat hidayah Allah kalau memang panjang syuting ini. Dan kalau memang saya bisa jadi orang yang benar berbuat baik. Saya pengen lebih baik lagi. Tunjukin jalannya Allah. Allah tunjukin, Akhirnya? Allah, Allah tunjukin, tapi lama kelamaan cuti nggak ada, oh, nggak ada, hilang, nganggur. nganggur, nganggur Jadi pas waktu banyak duit, beliau lupa sama Allah, terus beliau tobat dan setelah tobat dapat lagi ujian yeah. Artinya dijauhkan pekerjaan karena taubat itu, yeah, itu jauh tapi, itu berubah nggak hatinya? Enggak Berubah nggak akidahnya? Tapi dalam hati kadang-kadang berpikir mm -hmm ngapain gue tobat ya? Terus? Kalau kayak gini, kalau jadi susah mm. begini. Mm -mm. Tapi dalam mati jangan, jangan ada yang ngebisik. Yeah. Ada yang ngebisik, jangan, 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 jangan. Mm. Terus aja. Soalnya saya nanya sama teman-teman sama guru saya kan, uh, Ustaz bilang, saya ini ada bisikan antara jangan sama iya. Gimana ini maksudnya? Maksudnya, iya. Saya kemarin udah pernah tobat. Cuma hidup saya susah. Udah yeah. tobat hidup saya susah terus ada bilang jangan 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 berarti dibilang jangan berhenti dari taubat wow. terus berserah diri sama Allah nah itulah Pak pemirsa jamaah bahwa ketika kita mendapatkan hidayah itu sesuatu yang sangat mahal sesuatu yang sangat bernilai sesuatu yang sangat berharga maka jaga karena apa hidayah itu Allah tidak berikan kepada semua orang tetapi hanya orang-orang yang diinginkan dan menginginkan untuk berbuat baik, nah, terus sekarang sudah hijrah dong. Alhamdulillah, menjadi lebih baik. Uh -uh. Sekarang sudah bisa ngaji, sudah bisa ngaji. Walaupun uh. alib bata, alib bata, alib bata, alib bata. Alib apa? Alib bata. Alib bata, itu apa? Ya, alib bata saja, bata yang ada di material. bata yang ada di material, alib bata yang ada di material. Alib bata yang ada di material, alib bata yang ada bata Oh gitu ya. Sekarang katanya bata suka ikut sama material. -ustad, alib ya. Iya Alhamdulillah. Hmm. yang yang saya ikutin. Iya. Di antaranya hmm. siapa? Di antaranya sebelah saya. Bikin YouTube juga ya, Mas Sasuki? Oh, ya, Mas Sasuki. Oh, luar biasa. Selain dari YouTube Sasuki, hmm. dari PMMI TV juga. Oh, PMMI TV yang, yang bareng sama Bang Kiwi. Uh -huh. Nanti kita panggil juga Bang Kiwi ke sini. Untuk buat, menceritakan. Buat, buat Bukan, menceritakan. Oh. Lu kecil kecil somong lah. <laughs> <lo. laughs> ya, jadi perjalanan hidup para artis itu ternyata panjang. Yang saya kemarin katakan, Inna lanah dian nahum subulana. Kata Allah, sesungguhnya aku akan memberikan hidayahku. Akan menunjukkan jalanku bagi mereka yang mau benar-benar mencari hidayah itu. Bang Paus dalam hatinya mencari untuk menjadi berbuat baik. Bang Kiwil hatinya mencari untuk menjadi berbuat baik. Dan tidak memikirkan bagaimana masa lalunya. Tetapi yang mereka pikirkan adalah masa depan untuk perbaikan, untuk kebaikan, dan untuk selalu berbuat baik. Agar apa? mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini uh, endingnya sekarang ya, ya. Bang Paus Oh, jamping. Ending oh. itu jemping oh, iya. Enti kalau jemping bukan apa-apa. Takutnya makan emping. Oh, tahu emping. Tahu. Apa? Yang jenis jenis cemilan. Bukan, emping ya. tuh ini. Itu kuping. <laughs> kuping. Iya, <laughs> iya, iya. Ya, jadi itulah perjalanan hidup manusia. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita nggak akan ngerti seperti apa perjalanan hidup manusia. Maka, saya lihat banyak orang-orang yang menyalahkan orang-orang yang berbuat jelek, menyalahkan orang-orang yang berbuat buruk, tak elok, dan tak pantas. Kita bukan Tuhan, kita bukan nabi yang bisa untuk menghakimi kesalahan-kesalahan orang. Cukup menghukumi bahwa kesalahan orang adalah sebuah perbuatan salah tanpa kita harus menambah dosa-dosa kita. Nah, inilah contohnya yang tadinya terkenal. Ahli maksiat jauh ibadah solat aja cuma seminggu sekali, ya kan? Tetapi Allah berikan sebuah hidayah dan pada akhirnya sekarang sholat, suka solat tahajud juga ya. Alhamdulillah. Berarti tengah malam suka bangun? Bangun. Ngapain? Kencing. Habis kencing? Tidur. Ih, jorok, cebok dulu. <laughs> <laughs> jangan bang, <laughs> itu anugerah. Ketika ente dibangunin untuk kencing, jangan lupa terusin wudhu. Oh. Buat apa? salat tahajud wa min asa rabbuka maqaman kata Allah di sepertiga malam tahajudlah kalian maka Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan derajat yang tinggi untuk kita jadi jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik jangan pernah berhenti untuk bertaubat ya kita sering dengan beliau saya sering mengisi acara bahkan di Kabupaten Bandung Barat dengan Ustaz Solmer dengan Ustadz Subuki dan dengan Ustadz Ustadz yang lain. Insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita, buat beliau, buat saya, dan buat siapapun yang ingin terus mendapatkan baik dan mendapatkan kebaikan. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu untuk selalu berusaha berbuat baik. Masa lalu kita bukan ukuran dari nanti di masa yang akan datang, tetapi masa saat ini harus lebih baik dari masa yang lalu kita. Masa depan kita juga harus menjadi jalan untuk menjadikan diri kita terus berinteraksi dengan Allah subhanahu Wa ta'ala ya Jadi itulah perjalanan hidup nah, sekarang Bang setelah Abang hijrah setelah Abang dekat sama Ustadz job berkurang dong tetapi pendapatan rezeki bagaimana rizki, Alhamdulillah Alhamdulillah. tapi kadang-kadang saya berpikir uh -huh. pada saat uh, saya rezeki kurang nih uh -huh. saya mikir diri sendiri apa yang kurang uh -huh. dari saya ini uh -huh kadang-kadang saya dibangunin jam 2 ada ya yang bangunin jam 2, iya. jam 3 gitu. kadang-kadang kuping ditarik kadang-kadang hmm. nyamuk kadang-kadang dingin buat ngebangunin kita. kadang-kadang kita nggak sadar iya. nah, mikir pas semua subuh kadang-kadang lengah subuh aja kadang lengah udah setengah lima antar aja deh jam 5 ya tanggung nah, pas lagi ke mau ketiduran ada aja yang, yang ngagetin bangun ya? ya oh. kayak orang nyentil suruh subuh tadi perasaan jam dosa saya bangun. saya coba subuh deh subuh saya minta alhamdulillah ada aja rezeki alhamdulillah jadi itulah yang Allah firmankan dalam sebuah firmannya Al Quran bahwa wa mayyataqillah ya jaalahu makroja wa yarzukhu min haythulah yahtasib siapa orang bertakwa menjalankan apa yang Allah perintahkan menjauhkan apa yang Allah larang insya Allah Allah akan memberikan kita jalan dari masalah-masalah yang kita terima, yang kita derita. Dan juga Allah akan memberikan rizki, Allah akan memberikan kita karunia, harta, kekayaan dari manapun. Itu dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka jangan pernah berhenti untuk dekat terus kepada Allah. Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah ketika nanti umatmu bertanya, wahai Rasulullah, jawab mereka bertanya di mana aku jawab bahwa Allah dekat, bahwa aku dekat. Minta kepadaku. Udu'uni astajib minta kepadaku akan aku berikan dan aku jawab permintaan itu. Jadi Bang Paus jangan berhenti. Ya jangan putus asa lagi. Putus asa nggak boleh, minum-minuman nggak boleh. Saya emang nggak kebayang kalau badan kayak gini minum-minuman. Dulu tesi, follow sama doyok, makin narkoba, minum-minuman. Badannya gede, jadi kurus, jadi kecil, jadi ciut. Nah bagaimana dia kalau pakai narkoba minum minuman, badan kecil, jadi apa tahu? Jenglot dong. Jenglot. Ya, jadi terus jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ini contoh bahwa siapapun yang datang kepada Allah, Allah tidak pernah melihat masa lalunya. Allah tidak pernah melihat apa yang pernah dilakukan. Tetapi yang Allah lihat, apa yang akan dia perbuat dan selalu apa yang mereka lakukan. Kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, kebaikan-kebaikan yang kita berikan, Allah pasti akan memberikan kebaikan pula. Tetapi ketika kita melakukan kesalahan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang jauh dari apa yang kita harapkan. Maka dari itu, jadilah kita terus pribadi yang ingin dekat dengan Allah. Jadilah kita pribadi yang selalu memandang kebaikan dengan kebaikan dan memandang keburukan tetap dengan kebaikan. Apapun kita, siapapun kita, jauhkan dari lisan yang kotor, dari hati yang kotor dari perbuatan yang kotor, insya Allah kita akan dibersihkan oleh Allah dengan banyak-banyak menjadi orang yang berpikiran positif, berpikiran baik, baik kepada diri kita, baik kepada Allah ataupun kepada orang lain. Ya Bang Faus ya, yeah. insya Allah tetap jadi istiqomah menjadi orang Amin. baik, Amin. tetap menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah. Amin. Allah itu gimana kita? Inna Allah yeah. ada zonnya abdi Allah itu selalu berprasangka terhadap prasangka hambanya. Kata hambanya Allah itu baik-baik. Allah itu jauh-jauh. Allah memberikan kejelekan, pasti Allah akan memberikan kejelekan. Bagaimana mindset kita, pikiran kita, insya Allah. Kalau pikiran kita baik, akan menjadi kebaikan. Terus dekat dengan para ulama, ya. Dekat dengan para habaib, dekat dengan para kiai yang mengajarkan kita tentang kebaikan. Sebab apa? Sebab ilmu beliau-beliau, ilmu para kiai, ilmu para habaib kita, ilmu para ustadz kita akan membawa kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Terima kasih Bang Paulus ya. Insya Allah kapan waktu kita ketemu lagi. Eh, ngomong-ngomong terakhir nih. Eh, anak berapa? Anak lima. anak lima. Anak lima. istri, istri katanya begini ya. Satu. Oh istri, tuh kira dua. Dua. Enggak itu, aneh bingung. Ente anak lima. Lima. Ini bisa. Bisa. Lah, <laughs> lah bukannya apa-apa pemirsa badan kayak kecil begini, itunya juga pasti kecil. E, keren semprotannya. <laughs> Ente bisa aja. udah mau closing, bercanda mulu. Ente semprotannya, katanya e, semprotan, semprotan apa itu? Jet pump. Oh, jet pump. Iya, ya udah ya. Kapan waktu kita akan bertemu kembali? Dalam kultur, kalau sekarang agak panjang karena ada binatang tamu. Bintang tamu, Hah? bintang tamu udah diganti, udah Dari dulu. Oh, dari dulu. <laughs> terus ikuti, mari TV channel karena akan membawa kebaikan, terus membuat kita baik, dan terus akan memberikan kita jalan untuk berbuat baik. Bang Paus terima kasih. Yes, Salam. Terima gaji juga. Terima kasih. Oh, yes. terima gaji sih? Terima kasih ya. Yes. Nanti kalau diundang datang lagi. A -a. Insyaallah Insya Allah nanti kita kasih parcel. Parcel doang. <laughs> <laughs> ya. Kapan-kapan kita akan mendatangkan narasumber yang lain, artis-artis yang lain. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa yakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh